Commerce, pada Senin tanggal 7 Oktober 2018 telah berlangsungnya acara Top Show Nasional yang bertemakan Berani Bicara dan Tunjukkan Kreativitasmu untuk Budaya yang diselenggarakan oleh PKM ITT di Aula STMIK Stikom Bali. Acara ini dihadiri oleh Pembantu Ketua 3 Stikom Bali, Senat Mahasiswa Stikom Bali, dan Badan Legislatif Mahasiswa Stikom Bali. Pembicara talkshow nasional kali ini adalah Putri Indonesia 2016 yaitu Kesia Warau. Dan Duta Endek 2014 yaitu Aura Gisela. Tujuan diadakannya acara ini untuk mengajak para mahasiswa supaya berani dan percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum. Kesannya luar biasa ya, antusias anak-anak muda khususnya dari Stikom sendiri. Ternyata wah banyak juga tadi awalnya, wah ini kayaknya cuma sedikit gitu. Tapi ternyata antusias mereka untuk tahu gimana sih dari role model mereka sendiri, dari Kesia datang, dan ternyata antusiasnya sungguh cukup amat besar sekali dan berharap bisa menjadi pengalaman buat mereka juga sih. Pesannya sama seperti hal tema kita kali ini, yaitu berani dan tunjukkan kreativitasmu untuk budaya, yang pastinya harus cintai budayanya dulu, dan setelah cinta ayo tunjukkan kreativitas kita untuk membangun budaya kita sendiri, dimulai dari daerah kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi. Hai Stikomers, pesan dari saya, jadilah anak IT yang berbudaya, rajin belajar, dan jangan cuma rajin belajar aja, tapi cepat lulus ya, sesuai dengan keahlian dan bidang kalian masing-masing. Cintai pekerjaan kalian dan lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia. Thank you. Hai, saya Kesia Waro. Jangan lupa like, share, dan subscribe dari YouTube-nya Stikomers TV. Jangan lupa ya, nanti saya marah-marah loh. Ya, kesannya tentunya luar biasa sekali bisa diundang ke Stikom sebagai narasumber. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bersama dengan Kak Kesia dapat bermanfaat bagi para peserta talk show yang ikut tadi. Lalu pesannya, terus mencintai budaya Indonesia khususnya di Bali. Jangan pernah lelah untuk mencintai dan juga berusaha untuk mengembangkan. Stikomers TV, always the first. Always the first. My words like you're supposed to. Kiss my face like you're supposed to.